penempatan itu di depan pendopo atau lokasi dari tanah milik Ibu Sutiatmi. Dan apa terkait dengan Ibu Sutiatmi almarhum, memang orangnya baik sekali untuk apa khususnya ruang lingkup masyarakat Kampung Lumurjo. Beliau sering mengadakan pertemuan-pertemuan yang bahkan pertemuan itu disertai dengan apa pemberian-pemberian apa bantuan-bantuan dari beliau, dari keluarga. Dan untuk beliau memang sangat dekat dengan warga sini juga, karena memang dulunya beliau juga memang kebetulan bertempat bersinggah di sini. Jadi termasuk ada rumah lama itu, rumah lama itu termasuk rumah yang dulunya pernah ditinggali sama almarhumah Ibu Sutiatmi atau Ibu Nurmanjo. Dan saya secara pribadi kemarin sore itu mendengar dari kepulangan ke Rahmatullah Ibu Haja Sutiatmi Noto Miharjo, kami keluarga dan kebetulan saya juga pengurus pendopo, itu tadi malam kita mengadakan doa bersama. Walaupun situasi apa adanya virus corona, kita tidak boleh kumpul-kumpul, tapi kita tetap waspada dan kita menjaga jarak, tapi tetap kita adakan doa bersama di pendopo Joglo Wirorejan yang kita laksanakan tadi malam kurang lebih jam 9 gitu, jam 9 untuk mendoakan almarhumah Ibu Haja Sutiatmi Noto Miharjo. Mudah-mudahan meninggalnya menjadi meninggal yang khusnul khotimah, mudah-mudahan dikasih tempat yang lebih bagus dari Allah Subhanahu wa taala di sana nanti di akhirat. Dan apa terkait dengan apa lokasi ini, memang betul lokasi ini lokasi dari milik beliau gitu. Sekarang sudah milik beliau, atas nama beliau ini. Jadi kan apa kita juga sebenarnya dari warga adanya pemberitaan meninggalnya beliau, kalau apa tidak situasi virus corona ini mungkin bahkan sudah berbondong-bondong melayat ke rumah beliau. Tapi karena situasi begini ya kita maklum dan kita mentaati apa peraturan dari pemerintah, dan kita cukup mendoakan dari rumah. Mudah-mudahan khusnul khotimah Ibu Haja Sutiatmi Noto Miharjo. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.